Spotlight menginspirasi. Hai guys, selamat pagi semuanya. Pagi. Dan hari ini kebetulan kita ada tamu nih. Nah, hari ini Missy akan podcast lagi. Kebetulan podcast kita ini yang keempat ya, episode yang keempat. Nah, kebetulan tamu kita hari ini kayaknya Missy ini agak grogi nih ya. Oh, masalahnya kan manajer museum listrik nih, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut apa pembahasan materi kita hari ini, kalau gitu kita ingin kenalan ya dengan manajer museum listrik yang lebih baru. Orangnya seperti kakak Opa. Apa itu? Silakan. Hai guys, sobat sekalian, nama Jubaidul Hasan, biasa dipanggil Hasan ya. Karena ini kan kita di museum listrik dan energi baru ya. Kita memang kata depannya museum, tapi sebenarnya kita itu berorientasinya masa depan. Nah, maka hari ini kita akan diskusinya masa depan dan kendaraan listrik. Kira-kira masa depan itu kayak gimana? Dan kendaraan yang akan dibutuhkan untuk masa depan itu yang seperti apa? Tren-trennya seperti apa dan sebagainya. Itu mesti. Baik, terima kasih Kak Hasan. Nah, teman-teman semua udah tahu ya bahwasanya penjelasan guest star kita ini adalah Kak Hasan mengenai tentang mobil listrik ya. Yes. Oke, nah selanjutnya kita akan bertanya nih atau kita kulik-kulik sedikit ya Kak Hasan ya. Bagaimana sih sejarah mobil listrik itu di museum listrik untuk nasionalnya dan juga untuk dunianya? Nah, sebelum ngomong tentang kendaraan listrik seperti apa yang ada di taman mini dan sebagainya, misalnya kayaknya kita perlu belajar dulu deh bahwa masa depan itu kayak gimana gitu. Nah, saya pengen bercerita bahwa sekarang itu eranya, kalau kemarin sebelum pandemi kita kenal dengan era revolusi industri 4.0. Bahkan ada society 5.0. Kita ngomong itu dulu. Karena tren itu yang akan membawa perlunya kendaraan listrik seperti apa. Karena orang-orang di era 5.0 dan 4.0 dan 5.0 ini orang-orang yang cinta sama lingkungan. Mereka orientasinya itu sama kenyamanan hidup. Mereka sudah nggak mau lagi kalau yang namanya polusi, bau-bau bahan bakar dan sebagainya, bahan bakar fosil itu mereka orientasinya udah nggak lagi. Nah, kita akan belajar tren di 5.0 sama 4.0. Nah, kalau di 4.0 kita kenal hal-hal yang baru ya, hal-hal yang baru ini kita kenal nanti adanya IoT, Internet of Things. Jadi semua barang yang ada di tempat tinggal kita itu semua akan ada identifikasi dan bisa kita ajak ngomong. Sekarang mungkin di Indonesia baru 4G. Bentar lagi kita akan ada 5G. Bandingannya 5G sama 4G itu kalau bandingin, kalau 4G itu selama ini kita bandinginnya kayak kalau kita bandingin langsung ya, 5G itu kayak kelinci, 4G itu kayak siput. Jadi larinya jauh lebih kencang sehingga memungkinkan semua hal itu bisa dikoneksikan. Jadi jam tangan, kita bisa jam tangan yang bisa terkoneksi sama kesehatan. Lampu, AC, TV, semua itu bisa voice command nantinya. Sudah ada sekarang. Nah, itu tren ke depan. Sehingga orang itu pengen hidupnya aman, nyaman, kemudian cinta lingkungan, karena orientasinya untuk masa depan. Seperti itu, Michi. Nah, untuk kendaraan listrik, nanti kita akan lihat seperti apa. Kemarin saya baca satu buku menarik, kalau bisa tentang sebenarnya yang menguasai tiga segitiga itu ada tiga ya, EV, electric vehicle, terus ES, energy storage, kemudian photovoltaic. Jadi tiga itu, siapa yang bisa menguasai baterai, solar cell, solar panel, sama mobil listrik, dia akan menguasai dunia. Itu mesti. Nih, Kak Hasan, mungkin saya tadi Kak Hasan sudah menjelaskan sedikit banyak mengenai tentang sejarah dari mobil listrik tadi ya. Ada EV, ada satu lagi apa tadi itu? EV, ES, photovoltaic. Nah,
untuk pemanfaatannya seperti kalau di museum listrik, apakah kita tuh sudah menggunakan untuk nasional atau dunia itu gimana? Oke, kalau di museum listrik kita seperti namanya museum listrik dan energi baru. Ini uniknya Miss C, bahwa museum listrik energi baru itu didirikan zaman Pak Harto, iya, tahun 95. Coba bayangkan, dari sisi penamaan saja bahwa orang-orang dulu itu sudah sedemikian visionernya, bahwa listrik dan energi baru itu disandingkan dengan indahnya menjadi nama museum listrik ini. Nah, itu udah menunjukkan bahwa orang-orang dulu itu udah visioner banget. Nah, di museum listrik kita melengkapi semua perangkat, apa sih yang nuansa energi baru terbarukan itu kita coba tambahkan. Kita sudah punya sepeda listrik, kita punya motor listrik, kita punya skuter listrik, kita punya mobil listrik, dan semua perangkat listrik ada. Lengkap. Berarti barangkali ini museum ini udah lengkap sekali ya, yes, kaitannya. Nah teman-teman, berikutnya nanti kalau saya berkunjung ke museum lagi, oh, ya jelas, semuanya sudah ada lengkap, yes, ya. Oke, nah kalau untuk nasionalnya gimana nih, Hasan? Kalau nasional sebenarnya kan misi kita harus melihat ya bahwa sekarang beberapa merek sudah muncul. Iya, yang saya pernah saya dengar tuh dari Tesla ya kalau nggak salah ya. Oh iya. Oke, Hasan, gimana nih kalau seandainya perkembangan mobil listrik yang ada di negara kita nih, okay, terutama nih di Indonesia nih? Misi, kalau di Indonesia uniknya Presiden Jokowi sudah menandatangani Perpres tahun 2019 kemarin, tepatnya Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, battery electric vehicle untuk transportasi jalan. Jadi Pak Jokowi sendiri dan pemerintah sendiri sudah sangat mendorong. Kita tahu bahwa Indonesia itu sangat kaya alamnya, beberapa lokasi kita itu sudah menjadi sentra untuk pengembangan baterai listrik. Kedepan, wah luar biasa ini. Baru sekarang aja kalau kita lihat baterainya sudah ada di Indonesia, mobil motornya ini sudah mulai menjamur. Dan lagi tren, kalau Anda datang ke swalayan itu ada baterai swap nantinya. Motor listrik tinggal ganti aja, jadi naruh ambil baterai. Kayak tabung-tabung untuk LPG kita aja ntar lagi. Banyak seperti itu Mas Yud. Kalau untuk yang dunianya ini gimana nih, Kak? Nah, kalau yang dunia ini kalau kita belajar sebenarnya ada satu sosok visioner yang namanya Elon Musk. Dia punya kendaraan listrik yang sangat fenomenal. Namanya tebak sendiri lah. Nah, Elon Musk ini uniknya, nah ini Elon Musk ini sudah setara dengan mendiang Steve Jobs. Fenomenalnya dia, karena dia begitu dia ngomong apa, tren dunia ke arah sana. Begitu dia punya keputusan apa, semua saham bergerak mengikuti keputusan dia. Nah, dia itu seolah sekarang ditahbiskan seolah sebagai Thomas Alva Edison abad 21, karena dia punya ribuan penemuan dan semuanya populer. Dia itu melakukan disrupsi teknologi, ini mulai dari solar energy, space travel, jadi dia itu nyiapin kendaraan ke bulan. Bentar lagi dia ngirim orang ke Mars. Jadi Elon Musk ini keren dan dia adalah CEO dari SpaceX, CEO dari Tesla dan SolarCity. Itu Mas Cie. Ya. Oke Kak San, tadi Kak San sudah menjelaskan sejarah dari mobil listrik itu dan manfaatnya dari negara kita Indonesia dan serta lingkupan dunianya. Nah, sekarang kebetulan saya mau tanya juga nih Kak Hasan, spesifik dari mobil listrik itu apa ya kelebihan dan kekurangan? Terkait mobil listrik kelebihan kekurangannya seperti apa? Kita lihat sekarang ya bahwa contoh kita bayangkan mobil listrik, lalu kita nyebut Tesla lah ya, karena kita ngomongnya tadi figur yang kita ambil adalah Elon Musk. Nah Tesla sendiri itu ada beberapa tipe, ada tipe S, ada tipe X, ada model 3, macam-macam. Nah yang agak baru ini yang model S. Coba bayangkan, saat ini di Indonesia salah satu provider taksi itu sudah punya 5 unit yang model X varian 75D.
varian 75D, 5 unit. Nah, 75D itu artinya setara 75 kWh. Itu kira-kira 75.000 watt. Bayangkan, jika satu rumah itu adalah membutuhkan listrik 3.000 watt, maka satu unit mobil Tesla tipe X itu bisa untuk menjadi sumber energi untuk 25 rumah. Satu mobil bisa hidupin 25 rumah. Bayangkan. Ternyata kapasitas baterai dari mobil listrik ini udah luar biasa. Nah, kembali. Kemudian, kalau baterai tersebut dicas penuh, itu bisa untuk 380 km. Bayangkan Jakarta, Bandung, itu bisa PP, baterainya belum habis. Itu sekarang kondisi mobil listrik. Nah, itu kelebihannya. Kelebihan yang lain adalah biaya perawatannya murah, operasionalnya murah. Kalau dibandingkan ya, ini sesuai penuturan dari provider taksi tadi itu, yang sudah punya dan mengoperasikan. Nah, kelemahannya memang untuk saat ini harga investasinya masih lumayan. Tapi perlahan karena kompetisi, nah pelan-pelan itu akan turun dan jauh akan terjangkau. Apalagi dengan banyaknya potensi alam yang sudah bisa diolah untuk penyediaan baterai dan sebagainya. Itu yang kita tunggu sekarang sih. Sepertinya kalau di Indonesia tuh apakah kita layak untuk adanya mobil listrik ini? Atau karena kan kita lebih banyak menggunakan mobil yang dari produk dari pam gitu ya contohnya. Nah, itu di mana menurut Anda? Oke. Okay, nah, Miss J, satu sisi yang harus kita garis bawahi bahwa cocok nggak cocok dengan Indonesia, tren dunia sudah ke arah sana. Seperti halnya di awal disampaikan bahwa sekarang 2021, 2030 BBM ada sekalipun, BBM ada sekalipun dunia jangan-jangan sudah nggak pakai lagi. Kenapa? Karena tren dunia itu sudah ke energi baru terbarukan. Sekarang trennya udah sedemikian pesatnya sehingga memungkinkan bahwa kendaraan yang berbasis bahan bakar jangan-jangan 2030 nanti dilarang. Itulah kenapa kalau boleh kita sebut Pertamina eranya nanti SPBU yang ada di lokasi yang buahnya itu pelan-pelan akan ditransformasi sehingga PLN sama Pertamina itu harus bisa disinergikan sehingga bisa menghasilkan kekuatan nasional. Ada suplainya, ada charging stationnya. Nah, sehingga nanti semua kendaraan itu akan bermigrasi ke kendaraan listrik. Mau nggak mau, karena tren dunia seperti itu. Nah, saat ini memang jumlahnya masih minim, tapi waktu yang akan membuktikan. Seiring dengan banyaknya eksploitasi untuk energi listrik untuk berbahan bakar solar, kemudian baterainya juga makin lama makin murah. Maka semua kendaraan akan dikonversi nanti. Berarti yang pernah saya dengar kalau salah itu di Cina ya, mobilnya itu udah menggunakan listrik tanpa mereka mengendarai gitu ya. Jadi sekarang pakai aplikasi aja ya. Betul. Dan menurut Hasan sendiri, bagaimana kalau seandainya nih di Indonesia memang diterapkan? Karena apakah kan sumber daya alam kita itu memadai atau gimana? Kan bahan bakar dari mobil listrik itu baterainya kalau saya menggunakan nikel ya. Yes. Nah, di Indonesia sumber daya alamnya luar biasa. Bahkan kemarin itu Elon Musk melalui Teslanya itu mau bikin pabrik di sini. Cuma dengar-dengar dia berpindah ke Australia. Itu kenapa itu? Ya, wabah alam. Cuman sebagai informasi di Sulawesi itu tambang nikel untuk kebutuhan baterai itu berlimpah. Di sekitaran Maluku, Sulawesi, situlah. Itu banyak. Jadi kualitas terbaik, rare earth, itu ada di sana. Berarti kayaknya kita bisa ya, kalau menurut saya. Sayangnya penguasaannya oleh pihak asing saat ini. Diinvestasikan, dibuka untuk asing. Tapi intinya, itu akan dimanfaatkan untuk pemanfaatan mobil listrik nantinya. Mudah-mudahan nanti suatu ketika anak-anak bangsa bisa hadir, bisa memanfaatkan itu dengan maksimal. Nah, itu misi bahwa infrastruktur kita sudah periode sebelumnya dari pemerintahan ini semua difokuskan ke infrastruktur. Infrastruktur jalan dan sebagainya sudah dapat. Nah, sekarang
infrastruktur kendaraannya. Bahwa kita punya potensi alam yang luar biasa, tren dunia sudah seperti itu, dan ini akan menjadi masa depan yang akan hadir depan mata kita. Itu misi. Berarti untuk SPKLU-nya udah ada dong di setiap ketika di menggunakan mobil Toyota itu kan di mana pelosok itu ada tuh yang namanya pom bensin yang dari Pertamina. Nah kalau kita untuk mobil listrik itu SPKLU itu apakah sudah diterapkan? SPKLU kita sudah banyak. Di Jakarta sudah ratusan bahkan ribuan di Jakarta saja. Iya. Kemarin juga PLN dan PJB sudah bikin kayak semacam tour mobil listrik dari Surabaya ke Jakarta. Di setiap titiknya itu udah ada SPKLU. Bisa. Baiklah teman-teman, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Hasan mengenai mobil listrik. Nah, jadi teman-teman sudah dijelaskan sedikit banyak mengenai tentang sejarahnya, serta pemanfaatan dan kelebihannya, serta apakah di Indonesia atau negara kita ini layak nggak kita menggunakan mobil listrik. Nah, mungkin yang terakhir, Miss G akan memberi penjelasan bagaimana sih kesimpulan atau menurut Kak Hasan nih, Kak Hasan, harapan mobil listrik di musim listrik itu gimana? Thank you, Miss G. Jadi untuk kesimpulan dan harapan tentang mobil listrik di musim listrik di Indonesia, nah, musim listrik dan energi baru sudah punya mobil listrik yang namanya EVNA. Electric Vehicle Nasional. Jadi itu mobil percontohan. Dulu zamannya di Dirut PLN Pak Dahlan Iskan. Iya. Dirut PLN Pak Dahlan Iskan, beliau naik menjadi Menteri BUMN, maka semerbak waktu itu. Semua mobil listrik risetnya bergaung, sangat kuat. Nah, pasca itu memang agak meredup. Tapi sekarang, kalau kemarin didorong dari internal di Indonesia, ada satu sosok yang mengembangkan seperti itu, sekarang global yang mendorong. Jadi mau nggak mau kita akan bertarung untuk seperti itu. Sehingga harapan kami, musim listrik, ini EVNA mudah-mudahan nanti akan punya adik. Iya. Yeah. Punya adik mobil-mobil tren terbaru. Coba bayangkan masjid. Kalau kita, ini tren yang 2021, itu ada namanya Tesla X-Plate namanya. Dia namanya battery day, jadi baterai yang bisa dipakai untuk seharian. Jadi mobil Tesla tipe X-Plate ini, dia bisa mencapai kecepatan 321 km per jam. 321 dengan horsepowernya itu sekitar 1100. Wah, 1100 maknanya seperti apa? Coba Miss J kalau punya mobil Innova, kan Innova di mana-mana ya? Innova itu saja horsepowernya itu antara 139 sampai 149. Coba bayangkan, Tesla mobil X-Plate itu horsepowernya 1100, hampir 10 kali. Itu Tesla terbaru. Dalam artian kekuatan, keandalan, dan ketangguhan mobil-mobil yang kita lihat di sekitar kita sudah jauh ketinggalan dengan mobil listrik yang dikembangkan. Mudah-mudahan ada satu dermawan atau pihak yang bisa kita ajak kerjasama bisa menitipkan barang mobil tren terbaru ini untuk kita jadikan wahana edukasi di Indonesia. Karena tren mobil listrik mau nggak mau, siap nggak siap, harus kita hadapi. Nah, dibutuhkan edukasi yang sangat kuat. Dan itu dibutuhkan kerjasama antara musim listrik dengan industri terkait dan dunia pendidikan. Dan kita terus siap untuk berkolaborasi. Itu misi. Nah, baik teman-teman. Tadi sudah dijelaskan sedikit banyaknya mengenai mobil listrik. Dan mudah-mudahan nih teman-teman nggak ragu lagi untuk datang ke musim listrik, karena ternyata nanti dari Kak Hasan akan berencana untuk venue-nya musim listrik itu ada adiknya gitu ya, dari mobil EVNA yang ada sekarang. Nah, berikutnya mungkin nanti teman-teman kalau ingin lebih tahu lagi bagaimana tentang musim listrik dan mobil listriknya, bisa lihat di bawah ini ya. Nah, di bawah ini ada nih penjelasan. Oke. Terima kasih Kak Hasan sudah memberikan penjelasan mengenai tentang mobil listrik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kak Hasan bisa menambah wawasan bagi teman-teman semuanya.
Oke, mungkin di episode kita yang keempat hari ini tentang mobil listrik, mudah-mudahan bertambah wawasan dan semangat musik semakin jaya. Oke, dadah. Bye-bye. Terima kasih.